Tes 1, 2. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Asik. Itu adalah lagu yang paling saya kira cocok dalam mencerminkan hubungan antara Arno dan kekasihnya yang berada di kubu yang berbeda. Aduh, sedih banget, kayak Romeo dan Juliet banget nih ceritanya. Oke, teman-teman yang mungkin belum ngerti apa sih maksudnya Bang Romeo and Juliet. Jadi si Arno dan pacarnya ini, dia berada di kubu yang berbeda, teman-teman. Jadi si Arno ini memiliki pacar di kubu Templar, sedangkan dianya assassin. Aduh, kisah cinta yang begitu rumit menurut saya itu sangat menyedihkan, ya kan? Saling cinta tapi dianya di berbeda. Aduh, banyak musuh lagi. Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi di Tar Ars Game Indonesia dengan game Assassin's Creed Unity, dan saya yakin sekarang kita sudah sampai di part 7983. Dan di part 7646 ini kita akan kembali memainkan si anti mainstream Arno Karno. Dan lihat nih kelakuannya, ya kan? Manjat-manjat, aduh. Hiat. Jangan jadi kriminal, Mas. Tapi udah mati ya, gila loh. Nah, ini kita akan seperti biasa menuju ke yang gambar tanda seru itu adalah misi. Tapi sebelum itu, nah ini kita akan kalau teman-teman nonton dari part pertama ya. Jadi ada istilahnya kalau di game ini itu ini kalau kita mencet map ya, mapnya itu belum unlock gitu loh, masih sepi gitu. Nah ini contoh map yang udah saya unlock nih. Tadi kan kita udah bertengger di atas tuh. Itu nanti jadi kelihatan misalnya ada harta karun apa segala macam. Jadi caranya itu adalah teman-teman pergi kayak gambar kayak burung elang ini nih di peta. Tuh, dia biasanya ada di atas gitu. Nah, itu nanti kita synchronize namanya di game ini. Nah, kalau udah synchronize, boom, nanti petanya kebuka gitu loh ibaratnya. Untuk unlock petanya harus gitu kalau game Ubisoft rata-rata gitu sih, enggak cuma Assassin's Creed. kayak Watch Dogs, terus ada lagi game balapan namanya The Crew sama. Dia kayak ada tower gitu, towernya terus di-unlock gitu buat unlock petanya. Aduh, Ubisoft, elah. Oke, jadi seperti biasa kita manjat. Memanjat gunung merupakan tempat bermain yang asik. Aduh, kok mau manjat sih? Woi Arno, ada apa ini? Kenapa dia bertengger terus? Aduh, Arno, kamu tau gak disaksikan ribuan orang nih Taras Game Indonesia bertengger begitu. Oke. Nah ini juga kemana ada yang nanya nih, pengendara cara sinkronisasi di apa namanya nih Notre Dame gimana sih? Jadi ini ada kayak gereja gitu namanya Notre Dame. Jadi ini terkenal loh ini teman-teman di Prancis, dan dari zaman dulu udah ada. Dan ini caranya adalah kita muter-muter, saya juga bingung. Oh yang itu tuh, muter sampai teman-teman dapetin yang ada kayak tuh kayu-kayu nggak jelas gitu, itu tanda bisa naikin kalau nggak salah ya, lupa juga gue. Yeay, saya salah. Oke, saya salah. Kita akan muter lagi. Kita cari pokoknya yang seingat saya ada kayunya deh. Pokoknya saya yakin benar. Nah, seandainya kita tidak menemukan. Ini dia nih. Ini teman-teman. Jadi cari ada kayu yang begini. Kalau gini bisa dia dimanjat. Nggak tahu kenapa. Itu adalah kayak apa ya, kayak tanda aja sih. Jadi itu bisa dipanjat. Jadi teman-teman jadi ngambek dulu. Ah, ini nggak bisa dipanjat. Bisa, ya kan? Cari bang. Oke. Hup. Aduh. Apa nih? Aduh. Cuman begini-begini ya nih game nih. Masa nembus barusan bong banget. Ya aduh. Udah. Ini glitch ini. Oh enggak. Bisa. Hehehe. Oke teman-teman. Siap-siap. Siap. Hup. Aduh. Gila kalau gue sih. Aduh, udah mati duluan tuh. Belum jatuh aja udah mati gue. Serang jantung. Dari ketinggian begini sih. Aduh, lihat teman-teman, bohong banget. Dari ketinggian begitu masih bisa napas. Gue sih udah bengek. Gitu. Oke.
Jadi sinkronisasi, inilah dia sambil kita tutorial sinkronisasi, asik. Synchronize bahasa Inggrisnya. Wow, ini ya kan. Nah, itu lagu nasional sekolah teman-temannya, belajar bahasa Inggris ya kan. Synchronize, asik. Jadi betul synchronize, kita lihat sekarang bisa fast travel juga. Jadi kalau kita ke peta nih, misalnya suatu saat teman-teman lagi di misal lagi di sini misalnya. Terus teman-teman pengen cepat-cepat ke sini, gampang. Tinggal ke sini aja, terus ada gambar kayak dua segitiga gitu, cat kotak fast travel, jadi otomatis ke sini. Wung gitu. Oke, sekarang kita ke misi. Kita lihat antara seru itu dekat. Kita akan lompat seperti biasa. Aduh. Sejerami-jeraminya, saya kira sih tetap ayak atau tulang temen ya. Saya kira gitu loh. Mustahil banget kalau nggak patah tulang. Bohong. Nah ini kalau di atas begini sebenarnya saya tahu ini siapa gitu aja. Kalau saya sih. Seperti yang di part lalu yang hobinya bertengger di atas atap. Ya kan si tukang servis antena itu. Nah kan bener kan. Aduh lag astaga. Aduh. Nah tobat-tobat. Masih ya di atas atap. Mungkin teman-teman jadi inilah dia. Nah ini dia guru kita Belek. Belekan. Our plan. You're not an apprentice anymore, boy. So study your surroundings. Devise your own plan. I'm not here to hold your hand. Duh. Ya, saudara. No targets unreachable. Out of the way. Move. Itu adalah target kita. If you can't find a weakness to exploit, make one. You've secured the cathedral? Where nah. Good. Tell Siver, I'll meet him inside. Opportunities everywhere. It's on you to take it. You! Get back here with my keys! Nah, Dave! Kesempatan tuh. Ada kunci yang lagi dicuri. Why not sacrifice yourself for the cause, your life for his, before Altair? That was the Levantine approach. You mean a dagger in broad daylight as I'm cut down where I stand? Sends a powerful message. I'll do it my way. Whatever you think best. Tampan, Arno. Assassin. Sungguh. Aduh, mirip saya. Harusnya muka saya ini saya ini ya, saya paten ya, jadi nggak bisa ditiru-tiru sama Arno. Aduh. Soal kalau saya mengaca, saya melihat Arno. Gitu loh, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, sudah... kita lihat tadi openingnya dan kita harus cari yang namanya kesempatan, yaitu sebenarnya itu maksudnya kita cari cara untuk nah itu kita harus steal, kita curi kuncinya yang tadi. Caranya cukup mudah sebenarnya. Kita mendap-mendap nih di belakang si aduh baru bilang mendap-mendap. Udahlah kasih aja lah kuncinya please. Aduh kamu harus saya kebiri dulu buat diambil. Jadi yang baju merah ini kalau teman-teman waduh, kenapa ini? Yang baju merah ini adalah mereka ada Templar, teman-teman. Jadi yang sebenarnya ini ya cewek kita gitu loh, kubunya cewek kita. Tapi cewek kita itu juga lagi dalam keadaan kesel sama Templar karena bapaknya ini diduga dibunuh, jadi dikhianatin gitu, teman-teman. Bapaknya cewek kita sama kubunya sendiri. Aduh, ribet banget ceritanya. Oke. Kita akan share lagi di mainstream. Ilmu anti mainstream. Nah ini kita akan cari, kan kita dapat kuncinya nih teman-teman ya. Kita akan cari di mana dia pintunya. Saya juga lupa urus itu. Itu dia. Ya udah no, semacam-macam no. Aduh, lompat diri. Untung kalau kenapa. Apa kabar Pak? Eh apa tuh? Kita bisa ngomong loh. Speak. Duh. Ngomong kagak. Macet iya gue. Udahlah, gak usah speak lah. Merci. Que Dieu vous bénisse. Oh gitu maksudnya. Sama-sama. Padahal kita ada rencana lain. Misi Pak. Selamat dulu ya. Nah, itulah cara masuk ke katedral secara sembunyi-sembunyi, teman-teman. Iya. Waduh. Oke, kita lihat sasaran kita di mana. Eagle Vision. Awas, kelihatan. Aduh, kelihatan.
Urusin ada orang ternyata. Nih. Ut. Pukulan lelaki. Yat. Aduh, finisher dapat poin lumayan. Jadi tersangka ada di bawah. Terus pelan-pelan. Iya. Aduh, lihat teman-teman desain ruangannya. Astaga, naga nih game. Asik. Saya suka sekali. Aku suka coklatnya hingga tetes. Kita kan bersembunyi di situ. Bohong banget ya, gak kelihatan, nggak kedengeran tuh bohong banget sebenarnya. Oke, sudahlah. Apa maunya gamenya aja lah. Oke. Jadi itu kalau kita pencet segitiga teman-teman ya, untuk apa namanya itu? Eagle Vision. Itu untuk melihat musuh kita, dan yang kuning-kuning biasa seperti game-game Assassin's Creed yang dulu-dulu, itu artinya musuh kita. Kita lihat. La 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 di 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 di. Kuku. Arno ini punya hobi lain rupanya, main tak umpet. Mendap-mendap. Ini kayak orang bisa diinin aja deh. Yuk kemari kamu. Kemari kamu. Eh kakak. Jangan malu-malu. La 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 la. Mendap-mendap teman-teman, ingat. Mana sih orangnya? Dari tadi gue nyari, oh itu dia. Perhatikan ilmu Arno Karno dalam mendap-mendap. Ayo sini. Ayo sini udah. Lamaan nih orang. Apa harus saya samperin? Tigaan, teman-teman. Jadi ada berbagai macam cara untuk kalau main game Assassin ini, teman-teman bisa melendap atau bisa ya udah huru-hara aja. Dan seperti ini karena kelamaan, daripada saya uploadnya lama banget nih, mendingan saya huru-harain aja. Cara huru-hara adalah begini, teman-teman. Kong jingang. Gitu, ya kan? Dengan smoke bomb. Yeah, selesai. Jadi cepat. Laman banget. Eh, tuh dia adalah saya, bapak cewek kita. Monsieur Latouche, I'm here to see the King of Beggars. Oh. Dia nih. The intrigues of rats. Pompous fool, if I could lay my hands on him. Well, what's so important you had to pull me? Waduh. Ternyata dia, teman-teman. Oh, dia yang waktu itu nih. Oh, benar yang luka. Yang fitnah kita. Aduh, fitnah lebih kejam daripada fitness, teman-teman, ingat. Rasain kau. Kamu tahu enggak? Itu bapak cewek saya. Aduh, ketahuan. Ayo kita kabur. Hup, hup, ilmu lari. Ilmu larinya Arno tuh sudah terpungkiri, udah mengalahkan ilmu larinya maling-maling gitu loh. Kita lihat apakah kita sudah memiliki ilmu untuk membuka kunci. Yeay, bisa. Oke teman-teman. Kita kabur dengan mudah sepertinya. Hup. Oh, itu dia. Aduh, akhir selesai juga teman-teman. Part 7993. Dan kita akan jumpa lagi di part berikutnya. Yeah, what the hell is that? Aduh, kenapa nih? Ntar lu, mau kita pergi teman-teman. Ada apa ini? Damn it. Can you open a server bridge? Hey, come on, it's me. Already on it. Couple of seconds. Waduh. We're opening a server bridge. Find the portal and pass through before the suite finds you. Got it. Go. Oh, ini yang saya bilang waktu itu teman-teman. Jadi sebenarnya kita kan ini lagi kayak main apa? Ceritanya ya di dunia. Mereka itu juga mereka tuh kayak lagi apa ya, kayak menggunakan sebuah alat yang namanya Abstergo itu tadi.
Jadi kita ini sebenarnya walaupun kita main game, aslinya juga kayak orang main game gitu. Kita kayak avatar lah, teman-teman kalau tau film Avatar. Jadi kita tuh kayak gitu. Jadi jiwa kita tuh ke masa lalu, ya kan? Ini orang masa lalu untuk mencari artefak di masa lalu. Ngomong ribet bener artefak. Nah, ini dia ceritain lagi nge-glitch nih. Jadi kalau lagi nge-glitch gini kita harus masuk tuh ke portal-portal gitu. Yup. Ya, kita ke atas sini, teman-teman. Go Arno, go. Aduh, kemana? Jangan-jangan ketemu Doraemon, mesin waktu. Itu tuh ketemu Doraemon lagi ntar. Aduh, jadi deh film itu apa? Stand by me. Doraemon, stand by me. Oke, teman-teman, jadi inilah part 7346. Di part ini rupanya ketemu ya orang yang membunuh bapak pacar kita, yaitu Delaser. Dan juga yang memfitnah kita. Aduh, ingat teman-teman, jangan hobi fitnah, teman-teman. Aduh, fitnah lebih kejam daripada fitness, ingat itu. Ingat, oke? Okay? Nah, ini dia. Waduh. Seperti biasa nih mesinnya suka nge-glitch gini, teman-teman. Tuh kan? Tapi sumpah nih game asli. Kayak apa ya? Kayak grafiknya tuh aduh, kayak film gitu loh. Parah. Dia kok jadi ada hantu-hantu gini. Jadi ini lagi nge-glitch alatnya biasa. Karena alat tuh sekarang nge-glitch yang bener salah. Udah, ini kita ini zaman yang lebih baruan nih. Oke, kita suruh cari underground. Exit sini. Nah. Hup. Sumpah teman-teman, grafiknya tuh membuat saya aduh. Terus Ubisoft punya game apa tuh namanya? Lupa gue namanya. Sama grafiknya kece juga kayak gini, emang aduh. Mantep lah Ubisoft. Ubisoft tuh apalagi tahun 2014 kemarin tuh Ubisoft rada gila sebenarnya. Banyak banget game yang keluar. Ini. Terus apa namanya tuh? Gue ke sini. Terus ada apa? The Crew yang balapan, banyak sih game-nya, gila emang. Mana no? No, jangan bercanda no. Kamu bercanda nggak lucu. Ayolah. Lompat no. Apa nih? Tidak ada yang bisa mengalahkan lompatan lelaki. Hup. Hup. Asik. Hup. Hup. Aduh. Hup, hup, hup. Aduh, hampir kejedot. Hup. Luar biasa. Apa tuh? Oh ya. Eat. Aduh, nying. Kaget gua. Kereta kakak. Kakak, aku dikejar kereta. Banyak banget nih. Kok ini game jadi horor begini? Astaga. Terus berhenti gitu ya. Abis udah gua kabur, kereta kampret. Seolah-olah tuh kereta emang didesain buat iniin gua gitu loh, nge-troll. Yap. Oke. Okay. Waduh. Liberty. Liberty baru nyampe di Perancis, baru lagi dibuat, baru-baru nyampe. Buat yang teman-teman enggak tahu, itu sejarah patung Liberty itu, teman-teman. Itu dibuatnya di Perancis emang. Terus dikirim ke Amerika. Kayak simbol perdamaian gitu kayaknya. Jadi sotoy banget gue. Padahal gue tau itu dari film itu, National Treasure. Tahu bener apa enggak.
Bener sih kayaknya. Buktian itu. Ya kan? Apa sih nih? Nampol-nampol kayu-kayu kampret itu. Ini kayak kita harus naik sini teman-teman, seperti biasa. Dengan ilmu anti mainstreamnya Arno. Asik. Ya mbak, udah ngerti mbak, gak usah dijelasin mbak. Yang penting saya harus kabur di sini, itu intinya. Apa sih nih? Angin-angin kunyuk nih. Gila teman-teman, kacau. Kacau. Aduh, jangan bertingkah deh, baru jadi baru jadi patungnya bertingkah. Aduh. Ya juga. Aduh, akhirnya teman-teman sampai juga. Asik. Grafiknya. Mantap. Oke, teman-teman, itulah dia jadinya. Kita sudah sampai di part 7000. Orang gila baru datang. Oke, dia baru mandi, bayangin. Aduh, udah 30 hari dia enggak mandi, teman-teman. Itulah Gema, dari Gema Show Indo, Homowati. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih sudah nonton, like dan subscribe dan share video ini, dan sampai jumpa di part 8756. Dadah.